Letua di Langkawi 2019. Saingan peringkat kelima akan diteruskan hari ini dari Tanjung Malim ke Taiping yang membabitkan jarak perlumbaan sejauh 200.1 km. Tentunya semakin mencabar apatah lagi selepas peringkat pendakian sukar semalam yang menyaksikan pelumba dari pasukan Sapura Benjamin Dibol menguasai pendakian Horse Genting Highland. Perlumbaan peringkat keempat dari Shah Alam ke Genting Highland semalam sememangnya dinantikan kerana ia adalah peringkat paling sukar pada edisi kali ini. Meliputi jarak 114.2 km, pelumba diuji dengan tiga zon pecutan di Puncak Alam, Sungai Buloh dan Kepung serta dua zon pendakian kelas sederhana di Empangan Batu dan Ulu Yam sebelum mula mengerah tenaga untuk pendakian horse ke Puncak Genting Highlands. Di sinilah skill dan strategi pelumba, terutamanya pakar mendaki, dapat disaksikan dalam usaha menawan laluan curam, menyaksikan hanya tiga pelumba iaitu Benjamin Dibol, Hernan Ricardo Aguirre dan Keegan Swirbul saling bersaing di kedudukan hadapan. Dan Benjamin Dibol jelas lebih bertenaga mental dan fizikal untuk pertama tiba di puncak dengan catatan 3 jam 22 minit 2 saat. It just the last 3 kilometers is very hard. Just tried to basically get up the climb. I just ride as hard as I could and it was very hard.